أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Orang-orang yang telah diwafatkan oleh Allah, mereka juga punya angan-angan. Mereka punya harapan untuk diri mereka sendiri. Harapan orang-orang yang telah wafat adalah kembali ke dunia. Harapan ini sudah mereka katakan di awal waktu sakratul maut. Hatta idza jaa ahaduhumul maut. Pada saat maut datang kepada salah satu dari mereka, mereka langsung mengatakan, "Ya Rabbi, rji'un." Ya Allah, kembalikan ya Allah. Ya Allah, ruh saya jangan diambil ya Allah. La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Agar aku dapat beramal amalan saleh yang dulu aku tinggalkan. Mereka ingin kembali untuk beramal lagi. Kapan mereka menyesal? Di awal-awal mereka sakaratul maut. Qala rabbi rji'un. Ya Allah, kembalikan ya Allah. Ya Allah, ruhnya jangan diambil ya Allah. La'alli a'malu salihan, agar aku beramal saleh, fima taraktu, yang dulu aku tinggalkan ya Allah. Aku ingin sholat di masjid yang dulu aku tinggalkan ya Allah. Ruhnya kembalikan ya Allah. Ya Allah, aku ingin sedekah yang dulu aku enggak pernah sedekah. Ruhnya kembalikan ya Allah. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Allah mengatakan, kalla, enggak, kata Allah. Ya Allah, qala rabbi rji'un. Kalla, enggak, kata Allah. Itu cuma omong kosong, kata Allah. Omongan tersebut enggak berarti di hadapan Allah. Penyesalan tersebut enggak ada artinya di hadapan Allah. Angan-angan itu hanya sebatas angan-angan. Setelah dicabut nyawanya, di depan Anda ada barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Anda akan pindah, kata Allah, dari tempat kalian beramal kepada tempat pembalasan. Kalla, enggak bakal saya kembalikan, kata Allah. Ikhwatal kiram, a'izzakumullah. Itu cita-cita mereka yang udah wafat. Cita-cita mereka jangan sampai jadi cita-cita kita. Wa qalu sami'na wa ata'na.